Selamat menyaksikan. Mainboard siap dipasang prosesor dan fan. Prosesor siap dimasukkan, dan jangan salah pasang. Untuk diperhatikan hal ini sangat penting. Ada tanda petunjuknya. Fan-nya cukup besar, tapi telah disesuaikan dengan keakuratan dan kekutannya. Tanpa khawatir, tapi diingat, harus hati-hati dalam pemasangannya. Kunci fan mur dan baut telah disediakan untuk dipasang. Diingatkan kembali untuk pemasangan fan ini, kita lihat dahulu posisinya, supaya tidak salah ya. Sebelum kita pasang fan, kita beri dahulu paste di atas prosesor, agar prosesor dapat menyerap panas casing pendingin secara merata.
fan sesuai tandan pada mainboardnya agar dapat bekerja atau berputar. Selanjutnya, pemasangan power supply dan VGA. Selanjutnya pemasangan power supply dan VGA. Setelah semua proses pemasang selesai, kita lanjutkan ke proses akhir, yaitu di mana kita berhasil atau tidaknya unit-unit komponen bekerja menjadi satu kesatuan yang dinamakan komputer. Mantap, sukses An! Ya, kita berhasil merakit komputer dengan baik, tidak bukan? Terima kasih atas dukungannya. Sudah menonton dalam inspirasi.